Kita ke berita lainnya, pemirsa. Coba menolong seorang emak-emak yang nyaris menjadi korban perampasan sepeda motor. Sejumlah pengemudi ojek online justru terlibat keributan dengan sekelompok debt collector di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojol yang marah langsung melakukan perlawanan hingga satu unit sepeda motor milik kelompok debt collector akhirnya diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung. Dengan kondisi geram, sejumlah pengemudi ojol menuntut satu unit sepeda motor milik kelompok debt collector di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa ragu, sepeda motor tersebut langsung diceburkan ke dalam aliran kali Anak Ciliwung. Kemarahan para pengemudi ojol dipicu oleh sekelompok debt collector yang berjumlah 6 orang mencoba merampas sepeda motor milik seorang mama saat melintas di jembatan merah. Beberapa pengemudi ojol yang mengetahui kejadian tersebut mencoba membantu dan menyarankan agar persoalan tunggakan cicilan sepeda motor itu diselesaikan secara baik-baik. Bukannya terima masukan, kelompok debt collector justru menyerang pengemudi ojol dengan melempari batu. Keributan akhirnya pecah. Sontak memancing perhatian para pengemudi ojol lainnya yang langsung ikut membantu. Demi mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, para sahabat Gondes itu ya.